Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wa hlul uqdatan bil lisani. Yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik. Alhamdulillah. Pertamanya kita bersyukur dan berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin Allah dapat sama-sama kita berjumpa lagi untuk kelas kafah kita, okay, untuk minggu ini pada hari Isnin, bulan 5 bulan Julai tahun 2021, okay, insyaAllah. Yeah. Okey. Sebelum kita mulakan kelas kita, tandatangan kita sama-sama kita tangan dan baca doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afta' alaina hikmataka wa ansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dah ada cakap tadi kan. Okey. Untuk hari ini subjek Al-Quran dan akhlak. Okey. Al-Quran kita fokus pada hafazan, manakala akhlak pula kita akan sambung ke tajuk yang baru, iaitu sifat syarhut ta'am dengan syarhut kalam. Okey, sebelum ni kita bercerita tentang sifat-sifat yang baik, sifat-sifat mahmuda. Sekarang kita cerita sifat mazmumah, sifat yang tak baik. Yeah, kita dah mula daripada sebelum ni, iaitu sifat takut mati kan. Si Krul Maut ni ingat mati. Tapi ini syarhut ta'am. Okay. Cerita yang sebelum ni sifat-sifat yang baik. Manakala sifat yang baru ni kita akan berada sifat yang tidak baik, yang perlu, yang sebelum ni kita perlu buat. Dan kali ini sifat yang perlu kita jauhkan antara syarhut ta'am, syarhut. Kalau kamu boleh, kamu gariskan kat sini. Sifat daripada 10 ke atas. 10 ke bawah, sifat-sifat yang baik. Taubat, ya apa? Menjaga kebersihan, menjaga kesihatan, taubat, sifat khauf, sifat zuhud, sifat syukur, sifat ikhlas, sifat tawakal, sifat mahabbah, sifat zikrul maut, mengingati mati itu. 1 sampai 10, sifat mahmudah, sifat yang kena kita buat, yang kena ada dalam diri kita. Okay? Manakala yang ke-11 dan hingga ke-18, ya, pertengahannya akhir ini pula adalah sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tak baik, yang perlu kita jauhkan. Okey, benda macam Ustaz cakap sebelum ni, bukan sahaja kita perlu kenal benda-benda yang baik sahaja, perkara yang tak baik, maksiat pun kita kena tahu. Maksud Ustaz bukan tahu nak buat, tahu benda tu supaya kita dapat bezakan mana satu yang baik, mana satu yang buruk. Okey. Jadi kita akan belajar juga sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tak baik ni. Sifat-sifat yang buruk, syarhut ta'am, syarhul kalam, sifat ghadab, sifat marah, hubbul jah, hubbul dunia, sifat ujub, sifat bakhil, sifat takabur. Ni semua kita akan belajar. Okay? Sifat-sifat yang perlu kita jauhi. Okay, baik. Faham eh? Jelas eh? Okay. Kita tengok balik muka surat bab yang ke-11, pelajaran yang ke-11. Okay, semua buka buku teks masing-masing eh. Ni mungkin gambar tak nampak sangat kat sini, kat skrin. Kamu tengok dengan suara set dan rujuk ke buku kamu. Okay, tengok. Okay, jap. Okay, sebelum mula saya nak tengok siapa ada kat sini. Dia ada Balkis, ada Jabar, Kaisar, bagus Kaisar Masakwan. Muhammad Akif ni dengan Muhammad Arif Selila
Muhammad Hazim, Muhammad Khalis, Encik Syahdan ni mesti Fasha lah. Itu Sumaya. Okey, baik. Ada 10 orang, 11 orang. Okey, baik, kita tengok muka surat yang ke-51. Kita tengok dulu, lepas tu kita akan habiskan ni dulu, lepas tu kita akan patah balik. Ya, bukan. Kita akan terus ke bab yang seterusnya, pelajaran yang ke-12 pula. Okey, sebab dua-dua kita boleh, kita nak cover dua tajuk hari ni. Okey. Ustaz dah ada post dekat group. Okey, perkara yang perlu diberi perhatian sebab sama sahaja sebenarnya. Okey. Ya, saya letak dalam ni. Dalam Google Meet. Kau boleh tengok sini message Ustaz. Okey. Perkara yang perlu diperhatikan bagi tajuk dua ini. Pertama, pengertian. Okey. Kedua, dalil. Kemudian ketiga, ciri-ciri. Keempat, keburukan dia. Dan kelima, cara menghindari atau mengatasi. Senang saja. Dua-dua ni semua ada ni. Okey, pengertian. Apa penting pengertian? Kita kena kenal dulu. Apa benda ni? Syarhul kalam, syarhul ta'am ni. Apa benda? Kena kenal dulu pengertian. Kemudian yang kedua, dalil. Apa ni? Adakah ini ajaran Islam? Dari mana datang ni? Tiba-tiba kata tak boleh ni. Mesti kena tahu punca dalilnya. Mesti datang daripada Al-Quran atau hadis. Okey. Maksudnya benda ini adalah benar ajaran Islam. Okey. Yang ketiga, ciri-ciri dia. Macam mana kita nak kenal? Macam kita nak kenal sekolah SK Setapak. Ciri-ciri macam mana? Macam ni ciri-ciri dia. Warna dia warna oranye. Pintu masuk dia macam ni. Warna coklat. Lepas tu ada pintu masuk kecil depan. Lepas tu ada yang ke belakang. Belakang dia ada taman. Kalau masuk dia tu, kalau jumpa apa ni? Kolam ikan tu, itu SK Setapak. Kan? Ciri-ciri nak kenal. Kalau kita nak pergi rumah kau kita, macam mana nak pergi rumah kau? Okay, kau pergi mungkin. Okay, kau nampak rumah macam tu, rupa-rupa dia ada ni, ada pokok ni, ada warna ni. Jadi kau boleh kenal. Okay. Faham tak maksud ciri-ciri? Jadi dengan kita belajar ciri-ciri je, kita boleh kenal benda tu dan kita boleh halang. Kita boleh boleh bezakan mana satu yang bukan dia dan dia. Faham eh? Maksud ciri-ciri. Okay, selamat datang malak. Okay, dengar eh. Okay, yang keempat, kita nak tahu keburukan dia. Mesti kenal. Walau kita dah kenal tapi kita nak tahu keburukan daripadanya perbuatan itu sendiri. Kenapa kita Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW minta kita jauhkan diri? Kenapa? Hindari diri kita dari ada sifat-sifat ini. Mesti ada sebab dia. Jadi kena kenal keburukan. Okay, itu yang keempat. Yang kelima, kita dah tahu macam mana, kita dah tahu keburukan dia, akibat dia semua. Yang kelima, yang paling penting, macam mana kita nak jauhkan diri kita daripada melakukan sifat tu. Ada sifat tu. Islam bukan cakap tak boleh. Tapi Islam dalam masa yang sama, ajar macam mana nak atasi, nak lawan, apa, nak menghindari. Faham ya? Itu bagusnya agama Islam. Kata tak boleh. Cakap tak boleh tapi macam mana? Caranya. Okay? Okay, baik. Okay, jadi kita kena lima perkara ni kena perhatikan. Okay, kita tengok dulu apa kita akan belajar. Tengok dekat atas tu. Okay, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat apa? Pertama, menyatakan pengertian dan dalil. Macam tadi. Pengertian dan dalil syarhut ta'am. Kedua, menyenaraikan ciri-ciri sifat syarhut ta'am. Ciri tu kita boleh senaraikan. Budak ni bulat. Budak ni gemuk. Budak ni tinggi. Budak ni handsome. Budak ni kurang sikit handsome-nya. Macam tu. Dia kenal. Ni putih, ni gelap. Kita boleh cerita ciri-cirinya bila kita dah kenal. Okay. Yang ketiga, boleh menjelaskan keburukan. Macam tu saya cakap tadi. Kita nak tahu keburukan dia apa. Kemudian yang keempat, menghuraikan cara menghindari sifat syarhut ta'am. Macam mana pula caranya? Okay. Yang pertama, what? Yang keempat ni, how? Bagaimana? Okay. Kita tengok dulu muka surat 52. Pengertian dan dalil. Kita tengok syarhut ta'am. Syarhut ta'am. Bahasa apa ni? Bahasa Arab lah. Okay. Apa dalam bahasa Melayu dia? Okay. Semua tengok. Syarhut ta'am pada bahasa bererti buruk makan. Okay, tanda dulu. Okay, semua buat kat syarhu tu buruk. Dia kat bawah syarhu tu tulis buruk.
At-ta'am, makan. Makanan. Eh? Ha, tu dari segi terjemahan dia. Dari segi terjemahan bahasa Arab ke bahasa Melayu. Syarhu ni buruk. Ha, kalau kita baca surah Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswaswas. Ha, tu syar kat situ keburukan. Ha, semua ada. Syar ni kita biasa sebut. Okay, syar ni keburukan. At-ta'am, makanan. Okay, at-ta'am tu makanan. Ha, ni bagus kalau kita tahu kalimah ini kita boleh guna untuk bahasa Arab nanti kalau nak buat ayat ke dan sebagainya. At-ta'am ni memang simple. Makanan eh. Okay. Okay, sekarang kita tengok pada istilah pula. Okay, bahasa. Pada istilah pula. Berlebih-lebih. Berlebih-lebihan di dalam hal makan dan minum. Makan banyak-banyak. Minum banyak-banyak yang tak ada kawalan. Faham tak maksudnya? Okay. Siapa kat sini suka makan? Maya, oh, betul lah. Nanti dia bulat nanti. Salih pun suka. Memang semua orang suka makan. Eh? Tapi kena kawal makan kita. Okay. Mana tadi? Okay. Hanya kuat makan. Siapa air itu? Saya tengok air itu. Masa awal-awal tahun, okay je. Makin lama makin bulat. Makin lama makin bulat. Susah. Makin lama makin bulat. Okay, itu dalil dia. Okay, dalil dia. Adakah ini arahan daripada Allah? Ya, kita tengok. Surah Al-A'raf ayat yang ke-31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Ah, jelas. Jelas sangat dalam Al-Quran. Eh? Allah kata apa? Kulu, makanlah. Ha, kulu, akalah. Ana akulu al-arza. Contoh, akalah, ukulu, kulu. Kamu makanlah. Washrabu, ana ashrabu al-ma. Saya minum air. Kan dah belajar kan? Washrabu, dah minumlah. Wala tusrifu. Ha, tapi, dan jangan apa? Tusrifu, dan jangan kamu melampau. Lampau berlebih, lebihan, over. Okay? Faham tak eh? Jelas dalam Quran. Kulu washrabu, makanlah, minumlah. Jadi tak haram. Allah tak kasih, Allah tak halang untuk kita makan dan minum. Melainkan makanan halal lah maksudnya. Tapi, berjaga-jaga. Wala tusrifu. Dan janganlah kamu melampau-lampau. Innahu, sesungguhnya dia, Allah, la yuhibbul musrifi. Tidak suka. La yuhib. Allah tak suka al-musrifin. Daripada tusrifu tu jadi musrifin. Muslim, orang Islam. Islam jadi muslimin. Macam itulah. Tusrifu jadi musrifun. Jadi musrifin ni apa? Allah tak suka orang yang melampaui batas. Nampak tak? Ini 1400 tahun yang dulu. Beribu-ribu tahun yang dulu zaman Nabi Muhammad. Allah dah cerita pasal jaga makan. Tengok dalam keadaan kita sekarang ni macam mana orang-orang zaman sekarang, zaman-zaman akhir zaman ni makan tak ingat KFC, McD. Okey. Apa? Texas, pizza, makan wap. Tak ingat dunia. Sebab tu banyak penyakit. Okey. Kencing manisnya, sakit jantungnya, kecil-kecil lagi ada yang sekolah rendah dah. Dah kencing manis. Ada. Sakit jantung lah banyak tu. Bila dah gemuk tu. Lemak tu ada dekat jantung kita. Bila-bila masa boleh kena serangan jantung. Kencing manis. Orang mikun minum air-air manis. Apa? Boba-boba tu. Tau boba-boba. Enggak dapat air potong kaki. Kenapa potong kaki? Sebab kencing manis kan kena potong kaki kalau luka kan. Dah teruk kan. Makan-makan jajan-jajan dan sebagainya yang berlebih-lebihan. Makan boleh, tak ada masalah. Ianya halal. Ada halcok halal jakim tu, okey. Makan, tak ada masalah. Tapi, jadi masalah bila berlebih-lebihan. Jadi Allah dah ingatkan kita. Pada zaman Nabi Muhammad lagi, Allah dah ingatkan kita
tentang supaya jaga makan. Benda ni yang selalu kita salah pandang. Kita tak jaga-jaga. Macam Ustaz pun mengaku. Ustaz pun kadang suka makan. Suka masak, suka makan. Okay. Kek lah buat jajan tu, buat jajan ni. Itu buat curuas kan. Makan je. Dan lagi duduk rumah ni kan. PKP ni. Masak makan, masak makan. Lepas tu Foodpanda. Jadi kena kawal eh. Okay. Jadi bagusnya pelajaran kita hari ni bukan saja kamu belajar, Ustaz pun sama. Boleh ambil faedah daripada pelajaran kita hari ni. Okay. Kalau ada mak ayah pun dah panggil ni. Dengar sekali. Belajar sekali. Kan kamu saja patutnya ada ni. Semua orang. Okay. Lagi-lagi yang dah tua tu, yang dah berumur lagi kena jaga makan. Okay. Okay baik. Kita tengok dalil. Dah tengok dalil. Dalil mana Allah dah cerita dalam surah Al-A'raf untuk jaga makan. Kemudian yang kedua, kita tengok ciri-ciri macam mana kita nak kenal sifat-sifat syarhu ta'am. Okay. Untuk berlebih-lebihan dalam makanan ni, syarhu ta'am. Okay. Pertama, jelas, senang sahaja. Tengok buat nombor dekat tepi budak ni. Buat nombor bagi senang kita ingat. Pertama, banyak makan. Senang. Kalau ada soalan ceritakan ciri-ciri sifat syarhu ta'ala. Banyak makan. Dah, dapat makan. Senang je. Makan dengan tidak beradab. Makan tidak beradab. Ya, aku nak ni, aku nak ni. Ambil kalau makanan tu ada yang sedap tu kat jauh tu kan. Tangan dia laju je. Tak ada adab langsung. Okay. Makan tak ingat, tak ada bismillah. Okay. Makan tak tunggu orang. Makan yang tidak beradab lah. Pelahap. Okay, orang kata. Yang ketiga, makan sehingga terlampau kenyang. Makan ya Allah, dah kenyang dah. Makan lagi. Sebab apa? Kita kena makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi, kalau ada orang kata kalau bila nak berhenti makan tu? Bila makan tu sedap sangat, kena stop. Nanti nak tambah-tambah. Mak, sedap lah mak saat ini. Tambah lagi. Tambah lagi. Oi, ingat orang belakang. Okay. Jadi kena ingat. Makan ingat-ingat orang . Okay, makan sehingga terlampau ke kenyang. Kita makan ni untuk kenyang. Untuk hidup. Okay, bukan hidup untuk makan. Okay, kemudian yang keempat, berlebih-lebihan di dalam makan dan minum. Sebenarnya lebih yang ketiga dan keempat ni lebih kurang. Okay. Berlebih-lebihan di dalam makan dan minum. Pagi dah makan. Mula breakfast. Bukan breakfast. Sebelum breakfast. Makan dulu. Lepas tu breakfast. Okay, after breakfast. Sebelum lunch. Lunch tu sendiri. Lepas tu lepas lunch. Tu nak tunggu minum petang. Dah lama sangat. Makan dulu. Snack. Atau minum petang pula. Sebelum minum petang. Makan dinner dulu. Sebelum makan dinner, makan ni. Dan dinner, lepas dinner pun nak makan lagi. Snack. Lepas tu tengah malam. Lapar pula sebelum tidur tu. Pukul 12, pukul 11 kan. Lapar. Buat Maggi ke buat apa. Makan-makan malam kan. Makan burger ke apa. Itu berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Minum air. Air Coca-Cola minumnya. Air Vitagen. Vitagen kadang bagus. Tapi sebenarnya Vitagen pun ada banyak apa. Manisan. Bila banyak sangat. Banyak gula kan. Tak elok juga. Minum susu. Susu yang lebih-lebih. Buat Milo. Mak dah Milo. Okay, nak ini nak sirap. Ini nak air potong kaki. Tak sibuk dengan air potong kaki. Maksudnya manisan yang lebih-lebih lah. Letak susu pekat. Dah letak susu pekat. Letak susu cair. Letak susu cair. Letak gula pasir. Okay. Kacau. Memang kata diabetes dapat penyakit. Okay. Jadi faham Lebih-lebihan dalam makan dan minum. Dan paling bahaya bila kita pergi beraya atau pergi kenduri. Kalau pergi kenduri tu, ini ada booth pisang goreng. Ini ada booth jajan ni ada kuih, ini kambing golek. Faham tak? Itu tak termasuk lagi makan yang betulnya, makan kenduri yang nasi kenduri tu. Jadi kena jaga makanan. Jaga makan. InsyaAllah.
Kamu masih awal lagi, masih kanak-kanak, apa, masih sekolah rendah, dah mula kena jaga makan. Okay, lagi-lagi kalau bila umur-umur seperti kamu, umur yang senang, lapar. Betul tak? Cepat, apa kata, dia bakar makanan tu. Cepat, jadi makan-makan dah lapar. Okay? Dan bila lepas tu kamu rasa sihat je, tak rasa sakit macam kita kadang makan banyak, nanti ada sakit jantung lah, sakit kecil manis lah kan, takut kan. Kamu ingat, saya muda lagi. Jadi boleh boleh masuk semua. Tak boleh. Kena jaga daripada sekolah rendah, kita dah kena jaga dah. Eh? Kena banyakkan exercise. Okay, kita tengok dulu apa, dah faham eh? Ciri sifat orang yang syarhu ta'am ni? Jelas eh? Jelas. Apa dia? Apa dia Alia? Alia cakap apa sini? Tak dengar. Jelas Ustaz. Oh jelas, okey. Jelas. Okey, bagus bagus. Okey, faham eh? Sebenarnya dia punya nak tahu ciri tu lebih kurang. Dia sebenarnya banyak makan lah. Apa ni? Simpulkan, nyata sekali tu. Banyak makan. Faham-faham. Okey. Okey. Baik, seterusnya. Tengok keburukan dia pula. Okey, kita lihat keburukan dia. Keburukan sifat syarhu ta'am ni. Okey, pertama, tengok muka surat 53. Islam mendidik dan menegah umatnya supaya menghindari sifat syarhu ta'am. Kerana sikap tersebut mendatangkan keburukan pada jasmani dan rohani seseorang. Okey, tengok keburukan dia apa. Pertama, tu yang nombor eh. Mendatangkan berbagai penyakit. Macam saya cakap tadi, listkan penyakit dia. Sakit manis, sakit jantung. Seberatan. Okay, mana tadi? Berbagai lah penyakit eh. Jadi yang sangka kamu sekolah rendah dah aku kata masih selamat. Tak. Sekolah rendah pun ada kes kena penyakit-penyakit yang yang related apa okay? Yang kena mengena dengan makanan yang tak terkawal. Okay? Kemudian obesiti yang paling penting, obesiti tu berat badan. Okay, yang kedua, menjadikan seseorang bersikap boros dan membazir. Pergi kedai apa, pergi supermarket, mak nak ni, mak nak coklat, mak nak ni, mak nak jajan ni, mak nak ni, pergi kedai apa, fast food, nak yang burger ni double, lepas tu kentang goreng nak saiz large, lepas tu air pun nak kena yang manis, paling manis tu bagi saiz yang besar tu. Nampak tak? Murah, bukan murah tu, mahal. Nak beli jajan tu, benda ni, jadi membazir. Sebab kita makan berlebihan, benda yang lebih daripada keperluan. Jadi benda tu dia kira sebagai membazir. Innal mubazirin nakanu ikhwana syaya. Jadi semua orang yang membazir ini adalah saudara syaitan. Okay, faham eh? Boros, mana beli yang bukan-bukan. Okay. Yang ketiga, mendatangkan rasa malas bekerja dan beribadah. Bila dah kenyang perut, betul tak? Aduh, malasnya nak gerak. Sebab makan bagi. Tengok apa? Tengok kartun ke drama ke? Ataupun sambil makan tu sambil tengok kartun ke? Ngok-ngok-ngok, lepas tu dah malas. Buat kerja sekolah akhlak, alah nantilah malas. Nak ibadah, nak semayang, mak nanti dulu lah. Tak nak semayang dulu lah. Rehat dulu, baru lepas makan kenyang banyak ni. Nanti lepas balik makan lagi. Nampak orang yang malas. Kalau kita tengok sirah Rasulullah, sahabat-sahabat ramai yang kurus. Sebab apa? Mereka antaranya memang miskin. Yang duduk di masjid Nabi semua. Kebanyakannya orang yang susah. Tapi mereka semua jaga makan. Ada sampai orang cerita, ni dah perut ni tak ada makanan ni. Dia ingat dia orang dah lapar dah. Tengok Nabi, Nabi lagi lapar lagi. Okay. Jadi makanan ni bagus memang untuk kelangsungan hidup. Tetapi jika kita berlebihan, dia boleh merosakkan hidup. Okay, yang keempat, tidak mendapat keberkatan dari makanan yang dimakan. Keberkatan ni sangat penting. Saya dah cerita sebelum ni. Keberkatan dalam duit kita, keberkatan harta lah. Keberkatan dalam ilmu, okay. Ini keberkatan masa. Ini keberkatan juga dalam makan
makanan. Makanan dan minuman ni sebab menjadi darah daging kita. Kita makan masuk dan jadi. Kalau orang itu makan makanan yang tidak berkat, makan makanan yang haram dari sumber yang haram, okey, mereka akan rosakkan hati dia. Eh, bukan dari segi kesihatan juga, tapi dari segi hati dia sebagai orang manusia, seorang Islam. Eh. Jadi kena jaga tu makanan. Okey. Keberkatan tu sangat penting. Kena halalan thayyibah. Bila kata halal ni apa? Halal ni apa? Halal ni sembelih saja ke? Ada cop jakim ni ke? Apa halal jakim saja ke? Tak. Sebenarnya halal ni dari segi kebersihan, dari segi kesihatan, dari segi kualiti makanan tu sendiri. Ah, tu semua termasuk dalam halal, eh. Halal bukan makanan yang boleh dimakan saja, tapi kalau kita nak dapat apa ni? Cop tu, cop halal tu, peniaga-peniaga nak dapat cop halal tu dia kena tahu juga. Dia akan datang check tengok tempat bersih ke, macam mana penyediaan bahan-bahan, semua akan check suhu simpan dia betul tak, suhu apa sejuk dia, kalau boleh sebabkan ada bakteria ke, ada kuman dan sebagainya, penyebaran kuman macam mana, okey, buang sampah macam mana, betul-betul buang sampah ke, membasuh macam mana, semua tu kira. Okey, jadi nak kata makanan ini dia akan tengok semua benda dari segi kita penyediaannya, dari segi kita makan tu sendiri dan dari segi kita nak basuh bersih, kebersihan. Okay? Jadi nak cari berkat dalam makanan dan minuman tu penting juga. Okay, faham eh? Okay, antara empat ni semua faham tak? Keburukan daripada sifat syarat ta'am ni? Faham. Ha, ni yang pertama penyakit, kedua membazir, ketiga malas, keempat tidak mendapat keberkatan. Ha, tu nak bagi ingat senang. Eh? Okey. Faham yang jelas eh? Kita tengok yang seterusnya. Cara menghindari syarhu ta'am. Okey. Tadi dah tahu dah keburukan ni macam mana. Benda tu tak elok. Benda tu tak elok dari untuk kehidupan kita. Eh? Tak kisah sebenarnya syarhu ta'am ni bukan saja pada orang Islam. Pada orang bukan Islam pun sama kena jaga. Okey. Memang untuk manusia. Memang syarhu ta'am ni tak elok untuk seluruh manusia pun. Okay, jadi kita tengok cara pula menghindari syarhu ta'an. Macam mana kita nak lawan dia? Macam mana kita nak hindar dia? Pertama, kita tengok. Buat nombor eh. Makan apabila lapar sahaja. Bila lapar. Bila lapar makan. Kalau kenyang, stop. Okay? Senang. Lapar, makan bila lapar. Okay? Berhenti makan sebelum kenyang. Macam saya cakap tadi. Sebelum kenyang, yang betul-betul kenyang, yang kenyang tu, stop dulu. Asalkan dapat apa cover orang kata apa dapat penuhi kelaparan tu saja cukup. Okey, faham eh? Berhenti makan sebelum kenyang. Okey, yang ketiga bersikap sederhana semasa makan dan minum. Kena ada sederhana. Okey, wasatiyah. Okey, bila sederhana ni maksudnya apa? Kita bukan jenis orang yang lapar. Macam budak kan, budak yang sami tu kadang dia sanggup berlapar berhari-hari. Dia nak bertapa kan. Itu tak boleh. Islam tak boleh. Makanan ada tapi kita saja nak lapar, nak seksakan diri. Bagi lemah, itu bukan. Itu bukan cara orang Islam. Okey. Kemudian berlebihan pula pun sama. Makan tak ingat, makan sampai gemuk kan. Dapat banyak penyakit dan malas itu semuanya. Itu pun tak boleh. Jadi kita orang Islam kena ikut jalan sederhana. Makan betul-betul. Okay? Makan bila lapar berarti sebelum kenyang. Sederhana. Maksud sederhana itu. Maknanya kita jangan terlalu kuat. Kalau puasa, bagus puasa. Tapi jangan puasa yang tak ada buka, tak ada sahur. Yeah? Ada sahabat Nabi kata, dia jumpa Nabi, dia kata, aku nak puasa sampai aku mati. Tiap-tiap hari. Tapi Nabi larang. Nabi tak kasih. Yeah? Dia kata, Nabi ni adalah sebaik manusia. Nabi puasa dan Nabi juga berbuka. Faham tak? Okay. Nampak ya? Kena sederhana dalam hidup kita. Yang keempat, makan dan minum dari makanan yang berkhasiat. Ini penting. Berkhasiat makanan yang baik. Makan sayur, jangan lupa. Ini sayur tolak tepi. Kugir tolak tepi. Okay. Makanan daging putih, daging-daging lah. Protein. Sorry, ikan, protein. Kalau daging merah tu kurangkanlah. Macam daging putih tu elok.
ikan, buah-buahan, makan yang berkhasiat. Nak makan jajan boleh, tak ada masalah. Tapi kurangkan. Kalau tinggalkan langsung tak apa. Jadi bagus. Okey. Jadi tentulah kita pun nak nak sonok kan. Okey, makanlah sekali-sekala. Okey. Yang kelima, mengamalkan adab makan. Adab eh. Adab makan dan minum sebagai mana yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah belajar, kamu dah belajar kalau masa kecil apa? Kalau tengok dah jawab apa kalau tak silap Ustaz. Adab makan. Darjah 2 kot. Macam mana kena baca bismillah, kena ada pinggan yang elok, bukan pecah, tempat yang bersih, okey. Baca apa doa sebelum dan selepas, okey. Makan makanan yang berhampiran dulu, okey. Mulakan makan dengan buah-buahan, apa kita jangan banyakkan minuman sebelum makan supaya nak hadam makanan tu senang. Nampak tak? Banyak lagi adab-adab yang baik. Okey. Utamakan yang tua, okey. Jangan berebut-rebut makanan dan sebagainya. Adab. Adab ini bukan sahaja ajar untuk kita nampak lebih bersopan santun, tapi dalam masa sama benda ni ada kebaikannya untuk diri kita sendiri, tubuh badan kita. Okey? Faham eh? Apa tadi? Makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang, bersikap sederhana, makan makanan yang berkhasiat, dan yang kelima, jaga adab. Okay, faham eh? Cara menghindari eh? Senang je. Boleh? Ada soalan dah untuk semua? Sebab ini dah habis dah. Ada. Yeah. Baguslah kamu ni. Saya boleh tanya soalan, tak ada seorang faham. Tak ada soalan langsung. Semua faham. Jelas eh? Saya terang? Senang je sebenarnya. Okey, nanti aktiviti nanti kamu buat. Okey, tengok muka surat 41, syarhut ta'am ni. Apakah erti syarhut pada bahasa? Yang buat lagi, jangan buat lagi. Ustaz nak cerita je. Okey, ni pada bahasa bererti buruk makan. Terikat erti syarhut pada istilah. Istilah ni ejaan dia berbeza dekat teks dengan buku latihan. Okey, berlebih-lebihan di dalam hal makan dan minum. Okey, tulis maksud berlebih-lebih dalam hal makan dan minum. Apa maksud dia? Tak ada kat buku ni. Maksudnya ni, tengok ciri-ciri ni boleh juga. Banyak makan. Ciri-ciri ni boleh terangkan. Okey. Kemudian tuliskan 4 kebaikan menjaga makan dan minum. Senang je. Bila kata soalan kebaikan ni, kita tengok pada keburukan kita. Terbalikkan dia. Faham tak? 4 kebaikan, tapi kat buku tak ada kebaikan, keburukan je. Cuba kita buat . Mendatangkan berbagai penyakit. Boleh menghindari berbagai penyakit. Kita lawankan dia. Antonim, kan dah belajar? Antonim. Okey, kemudian menjadikan seseorang bersikap boros dan membazir. Menjadikan seseorang bersikap jimat. Jimat dah lah. Tidak membazir lah. Sikap tidak membazir. Faham tak? Senang je. Yang ketiga, mendatangkan rasa malas. Mendatangkan rasa rajin untuk bekerja dan beribadah. Sebab badan yang sihat kan, nak rajin untuk bersemangat untuk bekerja dan beribadah. Tidak, yang keempat, tidak mendapat keberkatan dari makanan yang dimakan. Mendapat keberkatan. Senang tak? Kamu kena bijak. Kamu dah darjah 6, kena bijak untuk tukarkan daripada ayat negatif ke positif ataupun ayat positif ke negatif. Faham eh? Faham tak? Hello? Faham. Okay, bagus. Okay, tengok seterusnya. Tuliskan erti syarhut ta'am. Ni senang je. Senaraikan 4 ciri syarhut ta'am. Ciri yang 4 tadi. Yang makan ni semua tu. 3 keburukan. Ada 4 tadi. Dia nak 3 saja. Nyatakan 2 cara, ada 4 cara, dia nak 2 sahaja. Okey, tuliskan ciri-ciri, 4 ciri itu senarakan. Tuliskan keburukan sifat syarhut ta'am terhadap perkara yang berikut. Tubuh badan, kewangan, ibadah, keberkatan. Ini semua ada dalam keburukan dia. Okey, tubuh badan ni penyakit. Kewangan ni mazir. Ibadah ni malas kan, rasa malas. Keberkatan ni tak ada keberkatan. Okey, faham eh? Okey, kita tengok seterusnya tajuk.
Sebelum Ustaz masuk tajuk, Syarul Tu'am ada nak tanya? Tak ada. Okey, boleh. Okey, kita dah pukul 3 lebih. Okey, kita tengok Syarul Kalam . Okey, tadi Tu'am. Ini Kalam. Okey, siapa boleh cakap tanpa tengok pengertian? Syarul apa tadi? Syarul apa tadi? Siapa tahu? Keburukan. Syarhu keburukan. At-ta'am makanan, betul. Okey, kali ini sifat syarhu keburukan. Al-kalam apa? Kalam. Cakap. Percakapan, komunikasi. Faham tak? Tadi makanan, sekarang kita fokus pada bercakap pula, percakapan pula. Okey. Pada akhir pengajaran ni dan pembelajaran dan murid akan dapat apa? Okey, ni tak apa, ni tak benda sama. Macam saya cakap tadi, kita fokus kepada 5 perkara, pengertian, makna dia, nak faham maksud dia apa. Apa itu? Perkataan tu, syarhul kalam tu apa? Okey, kemudian kita nak tahu dalil-dalilnya, adakah ini bersumber daripada agama Islam, daripada Al-Quran atau hadis. Yang ketiga, ciri-cirinya macam mana kita nak kenal syarhul kalam itu, macam mana bentuknya. Sifat tu macam mana? Kita tak tahu. Yang keempat, keburukan dia apa yang tak bagus ni syarhul syarhul kalam ni. Yang kelima, cara mengatasi, menghindari untuk elakkan daripada kita melakukan sifat ini. Okay? Faham . 5 perkara ni. Senang je. Fokus pada 5 ni. Okay, kita tengok balik. Apakah gambar ni cakap? Banyak bercakap tentang perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat. Manfaat pinjaman bahasa Arab . Dan tidak disukai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak bercakap tentang perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat. Cerita pasal apa? K-pop lah. Kartun ni lah. Cerita mengumpat orang lah. Memfitnah orang. Mencarut dan sebagainya. Mengejek. Itu semua mulut berpunca daripada mulut. Jadi mulut ni, dengan mulut boleh membahagiakan orang, sukakan orang, dan mulut juga boleh sakitkan hati orang, okay? Marahkan orang. Faham tak? Dengan mulut kita sahaja, okay? Dan kena hati-hati, sebab dengan tidak menjaga mulut kita boleh rosakkan hubungan sampai bila-bila. Okay, contoh kita fitnah orang dengan percakapan fitnah kita, orang tu tahu yang kita fitnah dia, dia akan benci kita sampai bila-bila. Kadang kalau kita minta maaf pun, walaupun dia maafkan, tapi memang dia tak mempercayai kita lagi. Sebab apa? Sebab tak jaga mulut. Sebab tu Nabi, para Rasul dan para Nabi, Allah jaga mulut mereka. Sebab mulut mereka adalah yang mengeluarkan wahyu, menceritakan pasal wahyu. Tapi dengan mulut juga, bila salah cakap, orang akan hilang kepercayaan. Sebab tu Allah jaga mulut-mulut para rasul. Nampak . Okey. Kita tengok pengertian. Senang. Pada bahasa syarhu kalam macam tadi, buruk makanan. Jadi bukan makan . Betul kan . Makanan. Kat buku tu dia makan. Sebenarnya makanan. Kata nama. Bukan bukan perbuatan. Kalau makan tu perbuatan. Okey. Buruk percakapan. Macam tadi je, buruk makanan, buruk percakapan. Okey, pada istilah apa adalah banyak bercakap perkara yang tidak memberikan manfaat. Ini beza . Bahasa ni kita nak terjemah perkataan sebiji-sebiji, syarhu al-kalam, buruk percakapan. Tapi istilahnya apa, dua ni bila dicantumkan, buruk dan percakapan ni bila dicantumkan, apa yang kita nak faham dari Islam, apa Islam cakap? Iaitu banyak bercakap perkara yang tidak memberikan manfaat, kebaikan. Manfaat ni faedahnya. Okey, nampak lah . Pengertian jelas . Percakapan tu tak ada benda memberi faedah, beri keberkatan, beri kebaikan pada orang. Okey, kita tengok sabda Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis . Ini hadis tadi, sebelum ni ayat Quran. Sabda, hadis pun termasuk dalam dalil naqli juga . Apa Nabi SAW bersabda? A'zamun nasi khataya yawman qiyamati aktharuhum khudan fil batil.
Riwayat Abu Ibnu Abu saya tak faham dunia At-Tabrani. Yang saya tahu At-Tabrani. Okey, tak apa. Jadi apa maksudnya dia? Okey. Maksudnya apa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda? Sebesar-besar a'zamun nas kesalahan seseorang itu khotoya ni kesalahan. Okey. Yaumal qiyamati pada hari kiamat nanti aksaruhum yang banyak aksaruhum banyak apa? Khudon. Banyak bercakap kosong. Fil batil dalam perkara yang batil, perkara yang tak betul, yang buruk. Nampak eh Nabi cakap azamun nasi khataya, maknanya kesalahan yang terbesar manusia dalam yaumal qiyamati pada hari kiamat nanti aksaruhum khudon, banyak bercakap perkara-perkara yang kosong, percakapan yang apa? Fil batil dalam kebatilan. Nampak tak Nabi cakap apa? Di akhirat nanti. Kesalahan banyak. Berzinanya, mencurinya, membunuh orang, apa dan pelbagai-bagai lah kesalahan di akhirat nanti. Tapi kebanyakan antara paling besar sekali adalah cakap perkara-perkara yang buruk. Nampak tak? Kesalahan sangat banyak dan kadang-kala kesalahan itu pun kita tak perasan. Betul tak? Kita mengumpat orang. Mengumpat dengan final lain. Mengumpat benda yang betul. Benda yang betul berlaku tapi benda tu tak patut disebarkan dan tidak boleh menyakitkan hati orang tu. Benda tu tak betul. Betul. Benda tu, benda orang tu betul-betul buat macam tu. Tapi tak patut kita sebarkan benda ni. Contoh kalau apa bila yang patut, bila kita nak pilih ketua ataupun nak kahwin kan, nak kahwin dengan orang kan, nak nikah, lepas tu tanya macam mana lelaki ni, macam mana tu, tak apa, kita boleh cerita janganlah saya kenal dia ni, dia memang perangai tu, tu tak apa. Kalau nak kahwin ataupun nak pilih sebagai ketua, okey, saya nak lantik dia sebagai ketua, kamu rasa dia okey tak? Oh tak, saya nampak dia pernah curi, dia pernah menzalimi orang lain, jadi tu tak apa. Tapi kalau asal saja tak ada kena mengena, tak ada apa-apa, tak ada masalah kan, dia mesti kita cerita. Aku nampak dia hari tu dia buat apa jahat, contoh dia mengintai okay. dia meniru dan sebagainya, benda-benda yang tak ada kena mengena, yang tak ada memberi manfaat kepada orang yang menanya ataupun orang yang dia nak ceritakan tu. Okey, nampak tak? Okey, kadang-kadang kita cerita tu pun kadang salah. Benda yang tak patut pun. Okey, faham eh? Jadi ini kesalahan yang paling banyak di akhirat nanti. Okey? Jadi kita kalau boleh, kita kena sedar diri kita, kena kenal, kena tahu apa syarhul kalam ni. Kau senang eh? Memang kebanyakan kita terbabas. Memang kadang kita selalu kita terlepas pandang. Okey, tak apa. Kita tengok ciri-ciri sifat syarhul kalam ni macam mana. Pertama, bercakap perkara yang tidak berfaedah. Cakap benda yang tak faedah. Faedah ni senang. Benda yang boleh memberi manfaat pada diri kita dan orang lain. Kalau tak ada manfaat, benda tak faedah lah tu. Cerita pasal K-pop kan. Oh, dia ni nama lelaki ni handsome lah. Ni. Apa faedah ni? Dia boleh buat apa benda kamu? Orang tu boleh bagi apa-apa kat kamu? Tak ada. Dia pun tak kenal kamu. Kamu pun tak boleh bagi apa-apa kat dia. Bang, kamu bagi duit kat dia boleh lah kalau kamu beli barang dia kan. Okay? Tapi dia pun tak bagi faedah pada kamu. Jadi benda tu tak ada faedah apa. Orang yang mendengar pun tak dapat apa. Kemudian menuturkan ucapan yang menyakiti orang lah. Lain, ejek nama bapak. Ni selalu saya tengok. Ejek nama bapak orang. Ejek nama dia. Nama dia pelik sikit. Ejek. Nampak sifat tubuh badan dia macam ni. Ejek. Ni galah. Ni pendek. Ni gemuk. Ni bulat. Kita tahu benda tu menyakitkan hati orang. Jadi kita cakap. Yang kedua. Ataupun cakap yang ketiga, bercakap menggunakan bahasa yang buruk dan kasar. Ini pun selalu kantoi. Ramai kantoi saya tengok itu. Saya ada kat luar, kat kelas. Saya dah mulut, ya Allah. Sebut. Bodoh lah, BABI lah. Benda-benda yang mencarut.
Kadang tengah marah tu main main sebut je. Eh, kadang depan ustaz pun kamu sebut. Ha, sebahagian kamu. Eh? Ha, bukan macam nak nak buka cerita, tapi memang. Jadi kamu kena perbaiki diri, kena kenal apa yang kamu tengah buat tu sekarang adalah salah satu daripada sifat syarhul kalam. Eh, kena kenal. Okey, faham eh ciri-ciri syarhul kalam macam ni? Okey. Ada soalan tak? Sebelum saya pergi yang seterusnya. Tidak berfaedah, menyakiti orang lain, bahasa yang kasar. Okey. Saya tengok orang-orang muda sekarang kebanyakan mula tak boleh jaga. Eh, cakap, oh ya Allah. Eh, cakap benda, dulu kalau nak cakap bodoh tu pun rasa macam buat dosa besar lah. Tapi sekarang bodoh tu macam boleh gelak lagi. Hey bodoh, gelak-gelak. Hey BIBI, jangan. Eh, elakkan. Kita jadi manusia, murid yang macam mana, yang tak ada sifat syarhul kalam. Jangan rasa engkau ni skemanya, tak apa. Lantaklah kau nak kata aku skema ke apa, sebab aku tahu syarhul kalam ini adalah kesalahan paling banyak di akhirat nanti. Dan Nabi sini cakap, kan Nabi bohong. Nabi Muhammad sini cakap ke situ. Azamun nasi khataya yauman kiamati aksarun khaw. Udhan fil batin, percakapan yang kosong yang dalam perkara-perkara yang batin. Lantak kau lah, kau tak belajar, aku dah belajar. Aku kena jaga mulut kita. Okay, nampak tak? Okay, kalau ada apa, saya tengok keburukan sifat pula. Apa nak buruknya? Ha. Kenapa Nabi sampai Nabi memperingati para sahabat tentang hal ini? Eh? Sama, mendapat dosa, confirm lah. Sebab kesalahan ini akan diadili di akhirat nanti, dan ia adalah kesalahan yang paling banyak. Kalau tak ada dosa memang tak salah lah. Eh? Kenapa tak? Okay. Yang kedua, menjatuhkan maruah. Bukan saja maruah orang yang bercakap, tapi orang yang kita cakap. Faham tak? Orang tengok, oh berhati je kita. Mulut dia, ya Allah, busuk. Mulut yang sama baca Al-Quran dan mulut yang sama berzikir dan mulut yang sama bercakap-cakap percakapan yang buruk. Nampak tak? Kamu ada cawan. Kamu letak air apa? Air masak lah. Air masak. Air elok lah. Minum. Dan cawan yang sama kamu tuang air kotor, lumpur. Lepas tu, kotor cawan kamu kotor, kamu tuang juga air masak balik. Boleh tak? And, jadi kita jaga mulut ni. Sebab mulut ni kita guna untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, berzikir, solat kan. Ha, jadi jaga mulut kamu. Yang ketiga, menyakiti hati orang lain. Ha, ni memang kita. Hidup kita kat dunia ni bukan hidup kita duduk seorang je. Kita ada hubungan dengan orang lain, tak kira dengan keluarga, jiran, sahabat, guru, terutamanya guru pun kena jaga. Eh, hubungan kamu dengan orang lain, paling utama dengan mak ayah kamu, ibu bapa kamu. Eh, cakap kadang kita cakap dengan mak ayah kita tak rasa apa-apa. Faham tak? Mak kita cakap, ngigil lah. Mat, pergi basuh pinggan jap. Okay, nanti buat. Dia buat tapi dengan jawapan yang sambil lewa. Memang kita buat, kita patuhi arahan mak kita. Tapi dengan jawapan mulut kita cakapnya sambil lewa telah menyakiti hati mak kita. Tanpa kita sedar. Sebab kita kena sibuk benda lain, otak kita tak fikir sangat. Nampak tak? Benda sekejap je. Perkataan pun tak banyak. Okey. Jawapan tu betul. Tapi nada jawapan tu buat macam kita sambil lewa. Macam nak tak nak. Okey. Jadi boleh menyakiti hati orang lain. Itu baru jawapan yang betul. Nada saja. Ini macam mana kalau kita cakap terus. Kau ni BODOH. Kau ni BABI. Ejek nama bapak dia. Sakit hati orang. Mak dia. Kan? Ejek nama orang tu sendiri. Kulit dia engkau hitam gelap mah. Ustaz pernah dengar hari tu. Tak tahu siapa. Orang tu rupa dia gelap sikit. Dia ejek. Okey. Padahal dia pun hitam juga. Okey, seterusnya yang keempat, menimbulkan permusuhan di dalam masyarakat. Okey. Permusuhan di dalam masyarakat. Macam tadilah, bila dah sakitkan hati orang, kita akan bermusuh antara satu sama
ada geng-geng. Kau ni geng kau, ni geng aku. Kena berlawan. Okay? Sebab apa? Kau mulut tak boleh jaga. Jadi permusuhan. Okay? Pertama dapat dosa, kemudian maruah, menjatuhkan maruah, menyakiti hati, dan yang ketiga, yang keempat, permusuhan. Okay, senang. Itu adalah keburukan dia. Sebenarnya ada banyak lagi keburukan. Ada banyak lagi keburukan dengan masalah tidak menjaga mulut Syahrul Kalam ni. Okay? Tapi ini hanya sebahagian saja sebenarnya. Permusuhan bukan dalam masyarakat, adik-adik pun boleh. Yang kadang dah besar tu boleh gaduh daripada mak ayah, apa, boleh bercerai-berai. Okay, anak pun tak kisah dah. Nampak tak? Dengan percakapan sahaja. Okay, seterusnya kita tengok dulu cara mengatasi. Okay, faham eh keburukan tu? Jelas eh? Semua tahu yang benda ni? Jelas. Okay. Kita tengok dulu cara mengatasinya. Macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Okay, kita dah tahu apa itu Syahrul Kalam, maksud dia, istilah dari segi bahasa, dari segi istilahnya. Kemudian kita dah tahu dalilnya, macam mana Nabi dah cerita ianya adalah dosa yang paling banyak di akhirat nanti. Dan yang ke mana tadi? Ketiga, kita dah tahu rupa dan ciri-ciri ni macam mana. Macam mana nak kenal sifat itu sendiri? Kita dah tahu. Lepas tu, bukan saja kita dah tahu, kita tahu keburukan dia, akibat dia, keburukan yang hasil daripada mengamalkan sifat Syahrul Kalam ni. Dah tahu dah keburukan. Okey, sekarang kita tahu bahawa Syahrul Kalam ini perlu dan wajib dijauhi, ditinggalkan, ditangani. Okey, macam mana cara dia? Kita tengok yang seterusnya, iaitu cara mengatasi sifat Syahrul Kalam. Pertama, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nampak orang yang berzikir. Okay, kita, guru-guru saya pun kadang saya tengok dia tak ada kerja, dia berzikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar. Ayuh, sibukkan mulut dengan berzikir, dapat pahala lebih. Ataupun baca Quran. Okay, tak sempat, mulut tu tak sempat nak. Bila dia masalahnya, bila kita sibuk benda lain, kita tak sibuk benda lain, kita duduk diam, kawan kita duduk diam, buat apa lah? Kita gosip lah. Weh, kau tahu tak orang tu macam mana, macam tu? Oh, ya ke? Oh, macam mana? Bergosip. Nampak tak? Tapi kalau macam mana kalau kita berzikir, tak ada. Dan nak bergosip. Tak dan lah. Eh? Subhanallah, subhanallah. Okay. Kau ni kenapa kau ni? Lantak kau. Kau orang nak balang kita apa, kelakar ke nak apa. Tapi kita buat, kita hindari diri kita dengan banyakkan berzikir. Okay, pertama. Yang kedua, bertutur kata. Ni berzikir eh. Kedua, kita tahu dengan mulut yang kita guna ni benda untuk kebaikan, kita rasa sayang untuk kita guna untuk perkara-perkara yang buruk. Faham eh? Macam saya cerita tadi. Okay, yang kedua, bertutur kata dengan lembut dan sopan. Senang je. Kebanyakan percakapan yang buruk ni, percakapan yang kasar, percakapan yang menghina orang ni dalam nada yang marah. Betul tak? Woi, marah-marah. Ejek dengan cangkung-carutnya. Sebab apa? Dengan suara yang kuat. Sebab apa? Marah. Tapi kalau orang yang bersifat lembut, bercakap dengan sopan, dia pilih perkataan yang sebaiknya. Dengan kita biasakan diri kita menjadi seorang manusia yang macam tu, seorang yang bercakap lembut. Bukan lembut ni, bukan lembut, bukan pondan eh. Faham eh? Beza eh? Lembut pondan tu lain. Itu menggedik. Ini lembut yang cakap yang dengan kata-kata yang perkataan yang baik, dengan nada yang baik, macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau cakap dengan dengan suara yang lembut dan bahasa yang sangat baik. Dan kalau tengok hadis Nabi ni pun simple je. Azamun nas khata'an, tapi maksud dia, orang kata apa, maksud kata-kata Nabi ni penuh pengajaran yang sangat penuh. Tengok. Dengan dalil ni kita boleh belajar macam-macam ni saja. Tengok nampak Nabi. Itu kembali kepada kita pergi ke yang ketiga, berbicara mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qudwatul hasanah, contoh yang paling baik sekali. Sebab apa? Allah dah berikan tempat yang paling istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga. Jadi kalau nak dapat tempat istimewa, dia adalah orang yang paling terbaik sekali. Jadi macam mana kita nak jadi orang yang terbaik? Kira orang lagi teruk daripada kita.
Tak adalah. Mesti kita tengok orang paling baik, betul tak? Kamu nak nak meniru kan? Contohlah, ni benda jahat juga kan. Nak tiru orang yang pandai ke orang yang ngok daripada kamu? Kurang cerdik daripada kamu? Mesti kita cerdik yang lebih pandai kan? Ya? Ha. Macam itulah. Kalau kita nak tiru benda yang baik, kita kena tiru orang yang lebih pandai daripada kita lah. Eh, lebih yang paling terbaik lah. Iaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling terbaik dalam percakapan. Eh, penuh lembut, penuh penuh ilmu, penuh maksud, eh, yang baik saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Nabi berhadapan dengan musuh, mulut baginda pun penuh tajam. Eh, bahasanya penuh tajam, tapi bukan menghina. Okey. Melainkan itu adalah daripada wahyu daripada Allah SWT. Okey, faham? Eh? Yang ketiga, yang keempat, bercakap hanya perkara yang berfaedah sahaja. Macam Ustaz cakap tadi, apa? Asyad, apa Asyad? Mana Asyad? Cakap apa? Kalau tak boleh cakap perkara yang berfaedah, kena? Kenapa? Siapa? Semua? Kalau diam. Senang eh? Betul. Kalau tak boleh cakap benda yang tak ada lagi benda yang berfaedah lagi boleh cakap, buat apa? Senyap lah. Diam lah. Senyap, tutup mulut. Okay? Faham eh? Pertama, banyak berzikir. Kedua, cakap dengan betul-betul dengan kata dengan lembut. Yang keempat, yang ketiga, mencontohi Rasulullah SAW. Yang keempat, cakap perkara yang berfaedah sahaja. Kalau tak, diam. Okey, faham eh? Cara mutasi. Ada lagi tapi kita ambil yang mudah dulu. Boleh? Boleh. Boleh sahaja semuanya. Okey, bagus. Okey, kita tengok aktiviti dia, muka surat 44. Apakah arti syarhul kalam pada bahasa yang tadi buruk? Sorry. Okey, buruk percakapan. Kemudian tuliskan pengertian syarhul kalam pada istilah. Istilah pun berbeza dekat buku dengan buku teks. Buku teks dengan buku soalan. Istilah ni memang ikut bahasa Arab. Tapi kalau buku Allah Akbar. Ya. Padam pula. Okey, istilah sini ikut tulisan Rumi. Okey, yang ketiga, berikan 4 contoh percakapan yang tidak berfaedah. Tengok ciri je. Ciri, tambah sini. Okey, tak apa, tulis contoh. Cakap fitnah, berbohong, tinggikan suara pada mak ayah, gosip dan sebagainya. Kau 4 kalau usah bagi 10. Pilih, apa salah contoh yang kamu boleh fikir? Benda yang percakapan yang buruk. Okey. Yang keempat, apakah hukum orang yang bersifat syarhul kalam? Apa dia punya ni? Tengok dekat. Yang pertama sekali keburukan dia. Mendapat tu. So, apa hukum dia? Haram lah. Haram dan berdosa. Okey. Seterusnya, senaraikan ciri-ciri sifat syarhul kalam. Tadilah yang empat tu. Yang tiga tu. Ciri. Kemudian tuliskan keburukan sifat syarhul kalam. Sini ada tempat tapi kamu boleh tambah. Dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah. Apa lagi? Banyak lagi. Okey, keburukan akibatnya. Boleh merosakkan hubungan kekeluargaan, okey. Orang pun akan membalas dengan percakapan yang buruk. Itulah. Kamu hina depan dia. Orang cakap, oh kau ni. Lepas tu orang tu kan balas balik lah. Kau ni. Jadi benda kita membuatkan orang buat bercakap syarhul kalam macam kita. Okey. Banyak lagi boleh masukkan. Okey, keburukannya. Okey, tengok bezakan di antara syarhul ta'an dengan syarhul kalam. Ada beza tak antara dua tu? Tu'am makan apa perkara yang berkenaan berkaitan dengan makanan dan minuman
sahu ta'am keadaan ni. Okey. Apa saja berkenaan dengan percakapan, perbualan dan semua tu syarhul kalam. Boleh? Ini syarhul kalam. Tulis kat sini. Lupa membaca doa makan. Makan. Syarhul ta'am lah. Sini tulis. Syarhul ta'am. Bercakap perkara yang keji. Bercakap. Syarhul kalam. Nampak eh? Senang je. Okey, ini tulis betul dan salah. Perbuatan tu adakah betul atau syarhul kalam boleh diatasi dengan banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Betul. Tulis batawaw lam. Okay. Masalah sin alif lam. Ha. Boleh eh? Senang saja. Okey, itu saja untuk hari ini. Ada soalan tak untuk syarhul ta'am dengan syarhul kalam? Senyap, Bismu. Ustaz Ali seorang meletih yang cakap seorang-seorang. Okey tak? Jabar, okey? Masuk awal lagi. Eh? Boleh? Okey. Apa kat sini lagi? Kaisar, ada tak Kaisar tu? Kaisar. Malak ada malak? Oh, okey. Ah, sebelum Ustaz lupa. Astaghfirullahalazim. Okey, PCHI dan amali solat. Saya nak ingatkan balik. Okey, nanti guru-guru kamu akan hubungi kamu. Kalau Ustaz Ali, Sumaya, Malak. Okey, dengan Kia kalau ada Kia. Okey, Ustaz Zanik, Sarah Kristina dengan Muhammad Akif Andin. Okey, Akif eh. Akif dengan Ustaz Zanik Afida. Kemudian Ustaz Azian, Nur Anissa dengan Hadif. Kemudian Ustaz Hanul Hayah. Asha Mardia, Lailatul Anissa. Ustazah Siti Nur Azhani, Ustazah Azhani, Kaisar dengan Arif. Okey. Arif dengan Azhani Ustazah Azhani, tapi kalau Akif dengan Ustazah Azhani. Okey, kemudian Hazim. Hazim dengan Ustaz sebelum ni Ustaz Awang kan. Sekarang ni dengan Ustaz baru, Ustaz Kamarul. Okey, nanti saya akan bagi nombor siapa? Hazim ke Mak Yang? Hazim ke Mak Yang? Okey, Ustaz. Nombor kamu. Kamu ada nombor? Ada handphone ke? Ada. Nanti saya bagi nombor kamu ke Ustaz Kamarul eh. Ustaz baru. Okey, kemudian Khalis dengan Jabal dengan Ustazah Khadijah. Okey, Arsyad dengan Afian dengan Ustazah Fadila. Balqis dengan Alia dengan sebenarnya Ustaz Anik kan? Ustaz Anik dah berhenti. Dengan Ustaz yang Ustaz baru juga anak Ustazah Hanu Ayah. Ustaz Muhammad Luqman. PU. PU Muhammad. Dulu dia masuk PU. TV tu. Okey, ingat eh, nanti saya akan bagi nombor kamu atau nombor mak ayah kamu. Ustaz-ustazah akan hubungi dan kamu kena hafal. Selesaikan kalau boleh bulan ni. Bukan boleh, mesti bulan ni habis semua. Eh, bulan 7 ni habis. Dua buku kecil tu. Okey, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada eh? Okey, kalau tak ada saya tangguh dulu. Eh, ya Allah, ya Allah. Kalau tak ada apa, saya tangguh dulu. Kelas kita akan sambung esok insyaAllah. Okay, jadi habis kelas ni terus buat dua tajuk aktiviti ni. Senang saja, tak ada masa. Saya tengok senang je soalan dia. Okay, jadi kalau tak faham juga tak apa. Jangan malu, jangan segan, tanya Ustaz Ali. Okay. Ustaz dah buka aktiviti buat sampai mana? Dua tajuk tu lah. Nanti saya post kat Google. Apa, dekat WhatsApp. Okay. Okay, itu saja. Jadi kita tutup dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami dan kasihanilah mereka seperti mana mereka mengasihani kami semasa kami kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay, baik. Nanti saya akan letak arahan kerja dekat WhatsApp. Kamu boleh tengok. Dengan rujukan pun saya letak surat itu, buku teks. Kemudian dah siap ambil gambar eh. Ambil gambar, hantarkan Ustaz. Okay, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Masya-Allah.